分け合って老いの招待する。Colikiawan, dimanapun kalian berada, gimana cuy kabarnya? Semoga di masa PPKM ini, kalian semua diberikan kesehatan serta kelancaran dalam setiap urusannya. Amin. Baiklah, kembali lagi bersama saya, Kang Coli, Steel in the Jam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas lagi sebuah alur cerita film Jam. Cuy, mantap gak tuh? Gak ada habis ya emang film Jam. Film Jam kali ini yang akan saya bawakan bergenre action, cuy, mantap. Dibintangi oleh aktris Jav senior dan sangat legend di dunia percolikiawanan. Siapakah wanita itu? Wanita cantik, langsing, mulus, dan bertoket gede itu bernama Julia Bowen. Kalian tahu kan? Film yang kali ini dibawakan oleh Julia menceritakan tentang dunia persinobian, cuy. Ninja-ninjaan gitulah. Baiklah, tanpa banyak bacot lagi ini sungut, langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Tapi seperti biasa, cuy, kencangkan celana dalam kalian, siapkan kopi dan udut, jauhkan dari jangkauan orang tua, hapus pap tete pacar kalian, dan tarik napas. Cekicrot. Film dibuka dengan memperlihatkan pertarungan dua ninja dari klan yang berbeda. Ninja wanita berpostur langsing crispy bernama Julia. Sedangkan lawannya ninja laki-laki dengan elemen cabul bernama Katsuke. Mereka berdua sedang bertarung untuk membuktikan klan siapa yang terbaik dan menjadi ninja yang nomor satu. Setelah pertarungan, Julia pun mampu mengalahkan Katsuke dan ia masih mengampuninya. Lalu, saat ninja Julia akan pergi, tiba-tiba... ditebasnya mata sebelah kiri milik Katsuke yang membuatnya menjadi buta. Lalu, Julia pun berbicara kalau ia masih memberikan Katsuke untuk hidup dan menyuruh Katsuke untuk kembali ke pondok ninja saja. Terlihat aura kebencian dan amarah di wajah Katsuke yang dipenuhi darah seakan memperlihatkan akan adanya masa pembalasan yang akan dia lakukan. Kemudian, scene berpindah ke beberapa tahun setelah pertarungan itu, di mana seorang laki-laki galing dan kucel bernama Onoki sedang meneropong mencari mangsa bugil. Lalu, datanglah ninja Julia menghampiri si Onoki. Dan ternyata Julia sekarang menjadi agen mata-mata yang bertugas untuk menangkap komplotan pengedar susu beruang dan narkotika jenis Oskadon Express. Lantas Julia dan Onoki pun sedang memperhatikan beberapa orang yang berada di dalam mobil. Lalu Onoki memberitahukan beberapa orang yang menjadi target mereka. Bapak-bapak dengan rambut tipis dan berkulit keriput bernama Kosuke. Ia adalah pemimpin dari geng mafia kriminal yang terkenal sangat kejam. Lalu ada bodyguard berbadan tegap dengan kacamata renang serta wajah yang dipenuhi aura percabulan bernama Kubo. Kubo adalah bodyguard terkuat yang dimiliki oleh si bos Kosuke. Terlihat Onoki sedikit ketakutan saat akan memperkenalkan lebih jauh tentang Kubo. Dan ternyata Kubo merupakan ninja yang berada di klan yang sama dengan Julia. Dan ternyata Kubo merupakan senior dari Julia yang terkenal kejam, bejat, serta seorang pengkhianat. Onoki lantas memperingatkan Julia untuk tidak usah melanjutkan misinya ini, dikarenakan Onoki merasa kalau Kubo terlalu kuat untuk mereka berdua hadapi.
Lalu saat momen tegang-tegangnya terjadilah rezeki si Onoki, Mak. Lalu Julia dan Onoki pun langsung melaksanakan tugas mereka untuk menyusup ke ruangan bos mafia. Onoki di sini berpura-pura menjadi seorang montir Pak D yang sedang bertransaksi dengan si bos mafia. Sin lalu berpindah ke ruangan si bos mafia yang sedang bertelepon dengan tak kliennya di Ciamis. Julia yang datang berpura-pura menjadi sekretaris baru si bos mafia mulai dicurigai oleh si om-om berkacamata hitam. Julia yang menyadari kalau ia dicurigai mulai melakukan godaan-godaan manja kepada si om kacamata. Lalu setelah si bos selesai menelpon, Julia langsung menghampiri si bos lalu memberikan ulti terbaiknya, yaitu menghamplas batang si bos mafia. Hal itu ia lakukan agar dapat mencuri data-data dari transaksi si bos mafia. Setelah datanya terdownload, Julia langsung memberikannya kepada Onoki. Dan setelah tugas pertama mereka selesai, Onoki yang masih khawatir akan resiko misi mereka mengajak Julia untuk menghentikan saja misi mereka. Lalu tak lama kemudian datanglah anak buah bos mafia dan melaporkannya. Julia pun langsung melumpuhkan anak buah si bos mafia. Akan tetapi muncullah musuh bebuyutannya, yaitu Katsuke. Katsuke yang datang untuk membalaskan dendam langsung mengajak bertarung Julia. Dan terjadilah pertarungan yang dikenal sebagai pertarungan lembah kematian. Dan pada akhirnya Julia mampu mengalahkan kembali si Katsuke. Dan saat Julia akan membunuh Katsuke, ternyata datanglah Kubo bersama dua anak buah bos mafia. Kubo yang memang lebih kuat mampu mengalahkan Julia dengan sangat mudah. Dan setelah Julia dilumpuhkan dan dibuat pingsan, Shin berpindah ke bayangan masa lalu Julia saat bertarung dengan Kubo. Dan ternyata Kubo adalah pacar dari Julia yang dulu tak mampu Julia hentikan saat Kubo berkhianat terhadap klannya. Dan lalu Kubo pun berubah menjadi orang jahat yang bergabung dengan bos mafia. Saat Julia tersadar, ia dalam keadaan terikat serta bugil. Lalu datanglah Katsuke dan terjadilah adegan bercocok tanam dengan jurus Kamui yang diakibatkan getaran hebat lintas dimensi yang mengakibatkan Gunung Myoboku mengalami percikan api dikarenakan gesekan dari Chidori yang membuat Julia bergeliatan menahan kenikmatan surga duniawi. Setelah Katsuke puas membalaskan dendamnya, Julia pun diarak seperti tawanan. Lalu diumpankan kepada empat orang anak buah bos mafia yang sekali lagi Julia sekarang dikeroyok oleh lima pen dengan berbagai jurusnya yang dihasilkan dari Rinnegan dan membuat Julia lemas tak berdaya. Sangat sangat mengenat.
얼마나 가래 여기 산대. Lalu saat Juliet terikat lemas di sebuah laboratorium, datanglah Kubo untuk menyelamatkan Juliet. Dan ternyata Kubo masih mencintai Juliet dan menyuruh Juliet untuk pergi menjauh dari bos mafia dan menghentikan misinya itu. Juliet yang mengetahui kalau Kubo masih baik dan seperti orang yang dikenal ia dulu, mengajak Kubo untuk kembali bersamanya. Akan tetapi, Kubo berkata kalau ia bukan orang yang dulu Juliet kenal. Lalu Kubo pun pergi. Ani toshite saigo no chou nedo to kuru na. Juliet-san wa sato. Singkat cerita, Shin berpindah kepada bos mafia yang sedang berada di dalam kereta api. Lalu ia pun didatangi oleh Onoki yang marah dan akan membunuh bos mafia. Tetapi karena Onoki lemah, ia pun mampu dilumpuhkan dan saat Onoki akan dibunuh, datanglah Julia untuk menyelamatkan Onoki. Dikarenakan Onoki diancam akan dibunuh, akhirnya Julia pun menyerah. Lalu bos mafia pun menyuntikkan ramuan narkotika terbarunya kepada Julia. Julia dan Onoki yang diancam akan dibunuh dimintai untuk melakukan adegan bercocok tanam. Dan karena tidak ada pilihan lain, akhirnya mereka berdua pun bercocok tanam dengan campuran geprek bensu dan berbagai macam varian cabai Carolina yang membuat Julia mengerang keenakan menikmati setiap cangkulan dari Onoki. Scene kemudian berlanjut kepada Julia dan Onoki yang sedang membuat rencana balas dendam terhadap bos mafia. Dengan pedang Kusanaginya yang mampu menyegel aura cabul, Julia dengan penuh amarah akan membalaskan dendamnya itu. Onoki yang menyerang terlebih dahulu harus dikalahkan lagi oleh anak buah bos mafia. Dan saat Onoki akan disuntikan vaksin Covid, datanglah Julia, lalu pertarungan antara Dewa Shinobi pun terjadi. Lalu saat Julia akan tertebas, Onoki datang dan mengorbankan dirinya tercincang untuk menyelamatkan Julia. Melihat Onoki yang mati, Julia pun memanggil Kurama untuk memberikannya cakra dan mengamuklah Julia. Setelah dua anak buah bos mafia jatuh, ternyata mereka berdua masih hidup. Dikarenakan mereka berdua sudah diberi segel Orochimaru yang membuat mereka menjadi tambah kuat. Dan pada akhirnya, riwayat Shinobi Julia pun harus berakhir di tangan bos mafia. Lalu film pun selesai. Ending yang sangat mengencrotkan. Sore made tanoshimu ga. Itulah dia coy, alur cerita film Jap dari Ninja Julia. Akhir yang sangat tragis ya bagi si Julia, di mana ia harus berakhir di tangan bos mafia dan menjadi tawanan serta ladang cangkulan bagi orang-orang jahat itu. Gimana coy pendapat kalian tentang alur cerita film Jav kali ini?
Mudah-mudahan kalian suka ya. Dan buat kalian yang mau request, silahkan komentar aja ya cuy. Dan jika kalian suka dan terhibur dengan video kali ini, monggo like dan subscribe-nya cuy. Akhir kata, saya dan Kang GoFood mengucapkan sayonara.